Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bergabung di ibadah online. Kita percaya Tuhan pasti mengasihi, Tuhan masih mengurapi, menyertai, mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kita. Pada hari ini, iman kita, kerohanian kita akan diisi kembali melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang menguatkan, menyehatkan tubuh jasmani kita. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, minggu ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya ingatkan kembali untuk kita semua untuk mempersiapkan anggur dan roti. Anggur boleh diganti menggunakan teh, dan roti boleh diganti menggunakan roti tawar. Persiapkan semuanya, karena kita percaya saat kita makan dan minum bersama dengan darah Yesus, ada kekuatan, ada penebusan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari angkat tanganmu, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terjadi setiap hari bagi kami ya Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, seperti apapun situasi kami, Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sampai hari ini kami boleh sehat. Sampai hari ini kami boleh terpelihara dengan Tuhan. Walau keadaan apapun hati kami, kami tetap menyembah, kami tetap cari Tuhan. Karena kami percaya, Engkaulah Tuhan satu-satunya penembus dalam hidup kami. Mari kita semua diberkati Tuhan dan siap beribadah sama-sama, katakan. Amin. Bapak-Ibu Saudara, selamat beribadah. Selamat menikmati puji-pujian bersama dengan Tuhan. Di rumah-rumah bersama dengan keluargamu. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus, Engkau datang. Engkau mengurapi kami. Jamah kami. Mari bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian-pujian terhadap ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku suka senangkan-Mu, Yesus.
Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu terus mendekat dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, puji-pujian akan menghantarkan kami dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap dengan firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu iya dan amin. Dan firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan meneguhkan kami, jalan-jalan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan, kami sedang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan tidak ada gangguan apapun sinyal Tuhan, tidak ada gangguan apapun. Kami mau fokus dengan firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para pemirsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita kembali kepada minggu kedua. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Hadir di gereja, juga hadir di rumah kita masing-masing. Kenapa, saudara? Tuhan hadir bukan melihat seberapa besar gedung, seberapa baiknya rumah Anda. Tapi Tuhan Yesus hadir melihat hati kita. Karena Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat bentuk fisik kita. Tuhan tidak melihat seberapa keterbatasan kita. Tetapi Tuhan Yesus melihat kerinduan
hati kita kepada Tuhan. Saya mengajak saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang berpikir bahwa suatu hal yang baru, mungkin Anda ibadah rajin di rumah dengan menggunakan alat media. Biasanya saudara ibadah itu dengan di gedung gereja konvensional, Anda duduk, Anda pulang. Tapi Tuhan izinkan hari-hari ini di masa new normal, saudara ibadah di rumah masing-masing. Sekali lagi, tidak menghilangkan lisensinya masalah kehadiran Tuhan. Nah, saudara, minggu kedua ini saudara kita mau membahas pentingnya menjaga kualitas pergaulan kita. Nah, setelah kita diselamatkan Tuhan Yesus Kristus dan kita menerima Tuhan Yesus, perintah Tuhan adalah kita mengerjakan keselamatan kita. Artinya saudara, waktu kita sudah diselamatkan Tuhan dan untuk kita menuju kepada goal yang tepat, ada pentingnya kita harus menjaga kualitas pergaulan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, dalam perjalanan hidup kita, yang menentukan baik atau buruknya hidup kita dengan siapa kita bergaul. Pergaulan akan menjadi penentu utama dalam hidup kita. Jadi, saudara harus pintar-pintar memilih dalam pertemanan. Karena teman-teman Anda akan menentukan masalah yang akan Anda temui dan Anda hadapi nanti. Saudara, teman itu saya gambarkan seperti tombol lift. Dapat membawa Anda naik atau dapat membawa Anda turun. Nah, dikatakan dalam Amsal pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudara, pentingnya di akhir zaman ini kita menjaga pergaulan kita. Nah, banyak sekali sekarang zaman muda-mudi, zaman now, salah jalan karena salah pergaulan. Seharusnya mereka dan termasuk kita menyadari masa pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kebanyakan para muda-mudi dalam memilih pergaulan, mereka hanya mencari orang-orang yang bisa menyenangkan kedagingannya saja. Saya berharap para jemaat Tuhan dan pemirsa yang ada di rumah masing-masing mulai berpikir sekarang. Anda seperti buka lagi buku kehidupan Anda. Sudahkah Anda menempatkan posisi yang tepat? Kalau hari Anda dengan firman Tuhan, sebaiknya Anda mereview ulang kembali hidup saudara. Nah, dan jika hati merasa nyaman, senang, dia akan merasa itu yang diinginkannya dan tidak peduli lagi apakah orang yang diajak bergaul, orang itu baik atau tidak. Nah, saudara, jika hari-hari ini saudara rajin membaca Alkitab, kita tentu sudah paham betul akan bahayanya dosa yang sudah terlalu banyak ditulis di Alkitab. Mungkin semua berawal dengan sederhana melalui keinginan-keinginan yang menjanjikan, kesenangan, kenikmatan, dan hal-hal yang menggiurkan lainnya yang ditawarkan pada kita. Tetapi ingatlah bahwa meskipun terlihat sepele, dosa akan tetap mendatangkan bencana. Nah, dalam Yakobus pasal yang 1 ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebuah keinginan untuk sedikit-sedikit keluar dari kehendak Tuhan ini bisa saja menjadi terbiasa di mata kita. Nah, keinginan itu kemudian dibuahi dan melahirkan dosa. Dan ketika dosa menjadi matang dalam diri kita, maut pun akan hadir, saudara. Jadi, saudara, kalau kita sudah dari awal dalam pergaulan yang kecil-kecil, Anda sudah salah menempatkan diri, Anda tanpa sadar, pergaulan Anda akan membuahkan kebiasaan. Ya. Nah, seperti apa saudara keinginan-keinginan yang bisa berbuat dosa yang melahirkan maut? Mari kita tengok. Paulus pernah merincinya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ke 21a. Dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan terhadap pelaku dari semua itu dikatakan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Lihat suara poin-poin keinginan yang dimana potensi penyesatan, dan apabila tidak berhati-hati maka kita bisa dengan mudah masuk di dalam pergaulan tersebut. Jadi saudara, kalau Anda berteman di hari-hari ini dengan orang yang bergaul karib, dengan orang yang suka marah, iri hati, dengki, yang suka menyembah berhala, saudara, daging lemah, roh penurut. Saudara, tanpa sadar Anda sedang transfer. Ya. Nanti Anda tanpa sadar Anda akan seperti itu. Ya, saya tidak bilang bahwa Anda tidak boleh berteman. Berteman berbeda dengan bergaul. Bergaul itu intens. Ya, intens, sering. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita punya permusuhan. Tapi Tuhan juga minta kita hikmat untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat. Kalau Anda ingin sukses, bergaulah dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama, mau sukses. Bukan orang yang suka hanya merenungi nasib, yang hanya bisa nyalain orang lain, hanya bisa iri, perbuatan dagingnya sudah nyata. Anda masih berteman, lama-lama Anda yang suka rajin ibadah, lama-lama Anda akan seperti itu juga. Ya. Nah, Tuhan menghendaki kita bahwa dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Ya. Ini saudara, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 dikatakan, "Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul." Nah, itu saudara. Ya. Yang ngomong firman Tuhan bahwa kita jangan bergaul. Bukan tidak boleh berteman. Kita harus menjadi berkat dan terang buat mereka. Tapi tidak untuk bergaul. Artinya Anda bukan berarti Anda intens dengan orang-orang seperti itu. Ya. Nah, Tuhan menghendaki agar kita memisahkan diri dari dunia orang-orang seperti itu. Karena apa? Kita gak akan bisa jadi serupa. Waktu kita bergaul, kita akan menjadi serupa. Serupa. Ini saudara. Ya, bukan berarti kita eksklusif, tidak. Bedakan ya. Tuhan tidak meminta kita eksklusif atau inklusif. Tapi kita berkhidmat dalam bergaul. Nah, dengan siapa kita bergaul, saya katakan, atau berhubungan akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohaninya, bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang berrohani akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman kita, kepada kemenangan. Sebaliknya, bila kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan berhubungan orang-orang yang tidak berrohani, kita akan tersesat semakin jauh daripada Tuhan dan kita akan terjun bebas dalam kekalahan. Saudara, kalau Anda bergaul, kalau waktu Anda sudah punya masalah, sebaliknya Anda berpikir dulu Anda di mana Anda berbicara atau Anda share. Kalau Anda sedang punya masalah, Anda share dengan orang pemberontak, yang ada Anda diajarin, sudah, berontak saja, kan kamu cari Tuhan. Kalau orang nggak tahu firman Tuhan, akan menasihatkan, nanti jangan-jangan, mohon maaf, seperti malaikat yang berbulunya apa? Serigala berbulu domba. Ya, sudah benci gembala, sudah kan sama aja cari Tuhan, pindah gereja, pindah sana, pindah sini. Ini saudara, kenapa? Sebaiknya waktu Anda punya masalah, cari Tuhan. Jangan Anda salah untuk berkonsultasi. Kalau Anda salah, yang ada, kalau Anda, gini saudara, kebanyakan kalau orang sedang sakit hati, dia akan cari teman yang bisa menyenangkan bahwa memihak dirinya. Salah saudara. Waktu kita dikoreksi oleh Tuhan, pasti ada beberapa hal kebenaran akan terungkap. Nah, carilah sahabat yang berani untuk mengatakan kebenaran, bukan membela atau memprovokasi, membuat kita bukan semakin beriman kepada Tuhan. Hati-hati.
Ya, hari-hari ini iblis sedang kerja keras. Karena iblis tahu bahwa hari-hari ini waktu iblis sudah sangat-sangat dekat. Iblis ingin membentuk kelompok, ingin membentuk geng. Iblis gak mau sendirian. Dia sedang membentuk masanya untuk memuja dia. Saya pernah khotbahkan dalam warta, saya katakan bahwa iblis bukan lagi dalam bentuk ghost yang bertanduk, yang bertaring. Tidak. Iblis itu banyak saat-saat ini untuk menyesatkan kita. Amin. Saudara, hati-hati sekali lagi saya katakan dalam Anda bergaul. Ya. Nah, itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Katakan amin. Katakan yes, ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu daripada mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Nah, kita diperintahkan untuk memisahkan diri dari pergaulan dunia. Ini tidak berbicara tentang pelayanan pengabaran Injil. Tuhan Yesus sendiri melayani orang-orang yang berdosa. Justru kita harus berbaur dengan mereka untuk bersaksi, melayani, dan berdoa bagi mereka. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang orang-orang yang kita pilih untuk menjadi orang yang terdekat atau sahabat kita. Amin. Sahabat kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya. Tuhan Yesus pun berbaur dengan orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus. Ya. Nah, jika kita ingin bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, pilihlah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Banyak alasan kenapa sekarang anak-anak muda-mudi di zaman now mencari teman yang hanya bisanya menyenangkan hatinya tanpa mempertimbangkan resikonya. Kalau kita lihat yang pertama, karena memang ada pada dasarnya dia sendirilah yang ingin mencari teman yang hanya untuk menyenangkan hatinya. Nah, tipe orang begini yang pada dasarnya adalah karena dalam keluarganya kurang didikan alias broken home. Nah, orang tua kalau tidak pernah mengalami kasih daripada orang tua sebelumnya, atau orang tua tidak pernah mengalami suatu kehidupan kasih dari kehidupan orang tua sebelumnya, saya ragu orang tua yang sekarang ini yang ada tidak mungkin bisa mempraktikkan kasih kepada anak-anaknya. Kenapa, saudara? Orang di dalam keluarga itulah pergaulan terjadi. Kalau orang tua tidak pernah taat dengan orang tuanya, jangan berharap bahwa anak kamu akan taat, karena dia bergaul dengan orang tua yang salah. Amin. Mohon maaf para jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita orang tua tidak pernah melihat hal yang baik daripada kehidupan sebelumnya, dari masa mudanya itu orang tua tidak pernah melihat kebenaran, tidak pernah melihat ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupannya, nanti anak-anakmu, generasimu akan juga rusak. Di situ iblis main. Makanya banyak faktor keluarga yang melahirkan anak-anaknya berantakan. Hati-hati. Kita lihat dosa dimulai dari keluarga, saudara. Adam dan Hawa. Hubungan suami istri. Kenapa? Suaminya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Ya. Yang kedua, karena terpengaruh-pengaruh teman. Orang seperti ini pada awalnya hanya ikut-ikutan dan tidak berusaha menghindari. Akhirnya terjerumus juga. Orang tua yang tidak bisa tegas dengan anaknya, anak itu pun tidak bisa terbiasa untuk hidup tegas. Dan biasanya anak itu akan mudah kebawa arus. Tegas bukan berarti galak. Ya, tegas itu juga mendisiplinkan. Kata amin. Ya. Saudara, Anda perhatikan.
Kalau Anda pengen, Daud tidak salah memilih orang yang terdekat, yaitu Yonatan. Kalau Anda perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 18, dikatakan ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, Anda tahu, saudara ya, bahwa Yonatan punya orang tua yang bernama Saul. Saul ini orang yang dipakai Tuhan, tapi tidak dituntun Roh Kudus. Saya mau katakan, mungkin saya bisa kategorikan keluarga yang broken home. Tapi karena Yonatan bergaul dengan benar dengan Daud, apa hasilnya, saudara? Waktu Saul ingin membunuh Daud, akhir dalam pasal 19, ayat yang pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud. Nah, ceritakan bahwa, dicerita bahwa ayahnya mau bunuh Daud. Nah, terus saudara, lalu Yonatan ayat yang keempat mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Nah ini, jadi penting nggak pergaulan? Penting saudara. Kenapa Yosua bisa menang? Karena Yosua bergaul dengan Musa. Kenapa Elisa bisa punya karunia yang dahsyat? Elisa, karena Elisa bergaul dengan Elia. Itu saudara. Coba sampai sebentar. Kalau Anda mau sukses, jangan pernah bergaul dengan orang-orang pecundang. Kalau Anda mau hidup rohani Anda tinggi, jangan bergaul sama orang yang suka pindah-pindah gereja, yang sukanya hanya ngomongin gembala, yang sukanya hanya mencibir, tidak pernah taat dengan perintah-perintah Tuhan melalui gerejanya, bagaimana mungkin dia bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Ini saudara. Jadi kalau saudara mau bertumbuh rohani lebih tinggi, saudara harus bergaul sama orang yang taat kepada firman Tuhan. Pasti Anda akan kebawa-bawa nanti. Ya, kalau Anda bergaul sama orang malas, Anda bergaul sama orang yang suka gosip, suka ngomongin orang, Anda akan kebawa-bawa nanti. Seperti Anda terseret-seret nantinya, saudara. Tanpa sadar. Karena apa? Yang terbentuk yang pertama adalah alam bawah sadar, saudara. Itu pergaulan. Ya. Nah, di ayat yang ke-6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Nah, ini saudara. Seharusnya persahabatan yang beginilah. Amin. Ya. Jadi saudara, penting sekali pergaulan ya. Nah, kita kembali firman Tuhan selanjutnya. Yang ketiga, merasa kecewa dalam hidupnya. Orang seperti ini biasanya karena ada suatu hal yang membuat hatinya mudah terluka dan putus asa. Keempat, tidak memiliki tujuan hidup. Ya. Yang kelima, merasa nyaman. Kalau di dalam keluarga yang mungkin diberkati Tuhan, tidak pernah mendidik anak-anaknya di dalam kehidupan doa, kerohanian, apa-apa diturutin, apa-apa dikasih tanpa anaknya suruh berdoa dulu, meminta kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhannya adalah orang tuanya. Karena apa? Punya duit. Hati-hati. Anda sedang menjebak pikiran anak Anda menjadikan penyesatan. Sehingga anak tersebut akan menjadi seorang orang yang berpikir nyaman. Tenang kok, ada papa, ada mama, punya harta, punya segala sesuatu, gak perlu minta sama Tuhan terlalu lama dalam kehidupan berdoa. Ini saudara, Anda sedang mengajarkan anak Anda tidak hidup dalam prosesnya Tuhan. Ya. Nah, mari saudara, saya mau mengajak saudara pegang prinsip-prinsip standar firman Tuhan untuk kita pegang bersama-sama di akhir zaman ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kata amin. Arah tujuan kita di dunia adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan haruslah untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, pergaulan saudara itu memuliakan Tuhan tidak? Membuat Anda bertumbuh tidak? Membuat saudara makin cinta Tuhan tidak?
Saudara, nggak mungkin dong ngomong cinta Tuhan, tapi Anda tidak cintakan didikan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin Anda bilang ini, engkau bilang cinta pada istri, kepada suami, tapi Anda suka selingkuh. Ya kan? Nanti lihat perempuan lain lebih cantik, Anda selingkuh. Tapi Anda bilang sama istri Anda bahwa Anda cinta, itu Anda sedang menipu. Ya, Anda sedang menipu, saudara. Anda bilang cinta Tuhan, tapi Anda nggak mau dididik oleh Tuhan. Ini. Ya. Nah, yang kedua. Dalam bergaul, hendaklah selalu mengingat akan perintah firman Tuhan. Apa tuh perintahnya? Yang pertama, hiduplah bergaul dengan Allah. Kita lihat bagaimana Nuh mendapat kemenangan. Alkitab mencatat kejadian tentang Nuh. Kitab-kitab kejadian tentang Nuh adalah Nuh orang yang benar pada zamannya, dan Nuh tidak bercacat celah, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau saudara hari-hari ini hidup bergaul dengan Allah, artinya Anda sedang mengikuti tren, gaya, prinsipnya Tuhan, hatinya Tuhan itu ada di depan kita. Amin. Nah, bergaul dengan sesama, saudara seiman dengan rukun dan damai. Jangan sampai Anda hanya bisa ngomongin orang, di mana ada kamu, ada huru hara. Ya, Anda maunya terima berkat, tapi Anda nggak mau jadi berkat. Ini saudara ya. Bergaul dengan sesama, saudara seiman dengan rukun dan dengan damai. Apalagi, hidup kudus dan tidak bercela. Menjauhkan diri daripada isme-isme yang mencemarkan. Tidak bergaul dengan pemberontak dalam Mazmur 78 ayat yang ke-8. Ya. Orang yang bebal. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bebal. Dengan orang yang bocor mulut. Ya. Di mana-mana ngomongin. Saudara, kalau ada orang yang di depan kamu ngomongin orang lain, jangan bangga. Biasanya paling hobi yang paling asik ngomongin orang. Itu paling asik. Apalagi hobi paling asik adalah mengkoreksi kesalahan orang. Karena apa, saudara? Belum tentu dirinya kalau jadi orang itu yang dikoreksi, belum tentu bisa kok. Apalagi hobinya. Yang ketiga, ngomongin pemimpin kita. Paling enak. Tapi saat nanti, saudara, waktu kamu menghakimi seseorang, ingat loh, ukuran yang sama, Tuhan akan timpakan kepada kita loh. Makanya buah simalakama. Hati-hati. Ya, karena ukuran yang sama akan Tuhan timpakan juga kepada kita. Amin. Ya. Nah, bocor mulut, saudara, hati-hati. Kalau Anda bergaul dengan orang yang bocor mulut, ngomongin orang, terus Anda senang, oh ya, si ini loh, begini, Anda senang. Jangan salah, nanti orang yang sama nanti akan ngomongin dirimu kepada orang lain. Ya, saya kalau ada orang yang suka ngomongin orang lain di depan saya langsung pergi, saudara. Ya, karena apa? Ternyata orang dewasa rohani itu akan terlihat dari cara ngomongnya. Apalagi gaya hidupnya, apalagi buah-buah rohnya. Ini. Orang yang sudah dewasa tidak akan mengejar, yang pertama, mukjizat. Dia akan bertumbuh, bertahan dalam proses, dan dia cinta akan didikan Tuhan. Itu ciri-ciri orang-orang dewasa. Ya, coba Anda perhatikan, anak-anak ya. Anak-anak itu kalau sama orang tua, paling gampang bilang benci, paling gampang bilang sayang, sebentar benci, sebentar sayang, tapi kalau ada maunya, pasti rayu-rayu, tapi kalau sudah dapat sesuatu yang dia inginkan, terus dia lupa sama orang tuanya. Nah, orang Kristen banyak yang begitu. Kalau lagi susah, wah, Pak, tolong doain, Pak, tolong begini, Pak. Sekali sudah didoain, berhasil, dididik, nggak mau, akhirnya dia nggak jelas, mundur tanpa berita. Ini hati-hati, saudara ya. Nah, orang rakus. Apalagi orang yang cabul. Nah,
tipe-tipe orang begini jangan kita deketin. Cukup berteman, tapi jangan jadi sebuah pergaulan. Ya, bagaimana sekarang masa muda remaja orang Kristen dapat mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Di dalam Mazmur 116 ayat 9 dikatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama, jangan membiarkan mata dan otak kita dicemari dengan tontonan yang bersifat seputar pornografi atau sejenisnya yang dapat membangkitkan pikiran kotor atau membangkitkan gairah seksual yang tidak sehat. Karena Alkitab jelas dalam Efesus pasal 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Orang, kalau Anda masa-masa mudamu, saudara, bagi yang belum menikah, kalau Anda ingin keluargamu harmonis, dari masa-masa mudamu, kau harus punya pergaulan yang tepat. Pergaulan tepat akan membawa masa depan yang indah. Sebaliknya, pergaulan yang buruk akan membuat keluargamu nantinya dalam komunitas yang buruk juga. Ya. Nah, yang kedua, bagi wanita, nah ini, biasakan memakai pakaian yang sopan. Sekarang banyak di gereja itu kumpulan para fashion show, ya, yang selalu memakai pakaian tipe KTP. Apa itu tipe KTP? Ketat, tipis, dan pendek. Nah, itu kan tipe KTP. Ya, ketat. Wah, bodinya ketat. Celana pendek, super tipis. Jadi bagi gereja kayak orang mau fashion show. Dibilang gaul, nanti kurang modis, kurang gaul. Hati-hati para wanita. Ya. Sekarang gereja banyak isinya para wanita-wanita seperti mau fashion show. Bajunya tipe KTP, ketat, tipis, dan pendek. Atau mungkin tipenya pakai T3. Apa itu? Transparan, terbelah, dan terbuka. Wah, ini ya, terbuka di sini, depan terbuka, belakang terbuka, ya, alias pakaian super minim. Memang betul Tuhan tidak lihat rupa, betul. Tapi juga jangan jadi batu sandungan. Kenapa? Nanti kamu akan dinilai wanita murahan. Karena kalau wanita yang cantik gak mungkin mau pamerkan tubuhnya. Kata amin. Seringkali orang suka merendahkan orang lain bahwa saudara, sekalipun mungkin badan kamu badan kapasitas besar alias gemuk, kalau Anda punya takut akan Tuhan, rohmu lah yang akan membuat tubuhmu, wajah kamu cantik. Bukan tubuhmu yang bikin kamu cantik. Ini. Kata amin. Ya. Nah. Itu saudara ya. Walaupun dengan alasan mungkin Anda sebagai seorang modis, yang modis. Kenapa? Dengan sadar atau tidak sadar, akan menggoda seorang kaum pria untuk berdosa melalui penglihatan dan pikiran yang berorientasi ke persinahan. Nah, coba Anda duduk di depan, belakangnya itu semua serba bolong gitu kan. Yang di belakang mau menyembah, buka mata sebentar, satu mata begitu kan, tutup mata akhirnya. Tanpa sadar dia menyembah, ibadah sudah selesai, dia nggak tahu. Gitu suruh ya. Akhirnya dia mau berdoa, mungkin sampai tahan-tahannya untuk dia mau tidak melihat, dia langsung dia mungkin sampai berbahasa roh, usir-usir setannya. Itu bukan roh setan. Kamu yang jadi batu sandungan. Haleluya. Ya. Nah, yuk kita lihat dalam 1 Timotius 2:9 dikatakan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Jelas. Katakan amin. Bukan, saudara, janganlah. Yang mahal itu bukan apa yang nempel di kita, tapi apa yang keluar dari hati kita, itu yang mahal.
Katakan amin. Ya. Yang ketiga, bagi kaum pria, janganlah melibatkan diri dalam situasi kegiatan yang merangsang kegairahan seksual, tetapi belajar menarik dan mengontrol hawa nafsu dengan mengingatkan bahwa Tuhan menuntut bagi kaum pria untuk hidup kudus. Jelas dikatakan. Seorang laki-laki takut Tuhan supaya nanti istri dan anak-anakmu seperti kata Mazmur katakan. Wow. Haleluya. Amin. Ya, katakan amin. Kalau kau seorang pria sudah tidak kudus, bagaimana nanti istri dan anak-anakmu nanti? Ya. Nah, yang keempat. Bila saudara sedang dalam perpacaran, hindarilah TTS. Bukan teka-teki silang. TTS itu apa? Tempat-tempat sepi atau sunyi. Ya, hindari. Kalau kau tahu lelaki kamu suka membawa kamu tempat-tempat yang TTS, jangan marah, jangan mau. Udah, putusin saja. Putusin. Ya. Pak Thomas ini bikin istilah TTS. Iya, bukan teka-teki silang, tapi tempat-tempat sepi. Ya, apalagi? TTM, bukan teman tapi mesra. Apa itu TTM? Tempat-tempat maksiat atau mesum. Haleluya. Ya, jangan mau dibawa Anda ke diskotik, ke kafe. Ya, tempat-tempat yang gak jelas. Jangan mau. Kata amin. Karena apa? Kok mahal? Hai wanita, kok mahal? Ya. Dan tempat-tempat yang dapat membangkitkan gairah seksual yang mengakibatkan terlepasnya kontrol diri. Jangan mau dibawa ke hotel. Halo? Sekalipun Anda pulang malam, pulang ke rumah. Jangan mau Anda diajak pergi berkencan, berpacaran sampai pulang malam. Jangan pernah mau, saudara. Sebaliknya, sekalipun Anda pelayanan, tidak mungkin dong pelayanan selalu sampai larut-larut malam, pulang pagi dengan kedok pelayanan. No. Itu pelayanan yang tidak menjadi berkat. Tuhan pun gak mau. Amin. Ya. Nah. Yang kelima. Jauhilah pembicaraan atau candaan yang saling membangkitkan hawa nafsu. Tetapi pusatkanlah pembicaraan dan canda yang berorientasi pada pertumbuhan moral dan iman. Saya gak ngajarin Anda fanatik sore ya. Tapi ini firman Tuhan. Kalau Anda sudah masuk dalam dunia rohani bersama Yesus, Anda gak bisa lagi bersahabat dengan dunia. Karena apa? Ujung-ujungnya kamu juga pulang ke surga kok. Kecuali kamu menetap di dunia terus, gak akan pernah mati. Silakan. Tapi kalau yang sadar kamu pasti mati, ya, renungkan ini. Adalah baik kamu dengar dulu firman Tuhan ini. Kalau kamu pasti mati, entah kapan waktunya kan. Jadi kalau kamu pasti mati, artinya kamu akan ninggalin dunia ini selamanya. Tapi kalau Anda yang merasa tidak mati, gak usah tinggalkan firman Tuhan pada hari ini. Karena Anda pasti gak mati. Tapi kalau Anda pasti mati, dengarkan ini, renungkan firman Tuhan. Bahwa nantinya Alkitab berkata kita kekal selamanya di surga atau neraka. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, untuk mencapai di atas diperlukan pergaulan yang tepat. Kata amin. Ya. Nah, Alkitab menasihatkan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, dalam Efesus 5 ayat 11-12 dikatakan sebab menyebutkan saja pun yang dibuatnya oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Oleh karena itu saudara, pilihlah teman atau sahabat kita dengan bijaksana. Jangan sembrono. Kita tutup dengan ayat terakhir dalam Amsal 13:20. Salomo memperingatkan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Nah, jadi saya katakan dalam tadi kata-kata pembukaan, teman itu seperti lift. Bisa naik atau bisa turun. Kalau Anda mau naik dalam perkara-perkara rohani, pilihlah pergaulan dengan orang-orang yang cinta betul-betul dengan Tuhan. Taat
pilihlah dalam bergaul orang yang taat, bukan orang-orang yang sembrono, bukan orang-orang yang semaunya, bukan orang-orang yang seenaknya hidupnya. Kalau Anda, maaf nih, kalau Anda orang malas, sebaiknya berteman, Anda paksa dirimu untuk berteman dengan orang-orang yang rajin. Jangan orang-orang yang praktisem. Orang-orang yang praktis, jangan. Berteman dengan orang-orang yang rajin. Nanti kamu akan terbawa-bawa dalam kehidupanmu. Ya, terbawa-bawa. Minyak dengan air sama-sama zat cair. Tapi saat disatukan, dia akan memisahkan diri. Sama. Ya, saudara, ada sebuah ilustrasi, saya pernah baca di internet, bahwa ada sebuah survei yang membuktikan 1000 orang dikumpulkan jadi satu dari berbagai macam orang-orang yang berbeda-beda. Dan selama didiamkan selama berapa jam, akhirnya orang-orang itu akan membentuk sebuah komunitas yang sama, yang sifatnya sama, tipe-tipe sama, itu akan berkumpul tanpa sadar. Nah, demikian sama, saudara. Dimanapun Anda berada, hendaklah menjaga kualitas Anda bergaul. Kenapa, saudara? Akan menentukan Anda naik atau Anda turun. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, iblis bukan mencari orang-orang yang kotor. Kenapa orang-orang yang kotor yang berdosa tidak pernah diganggu iblis? Kenapa? Sudah teman-teman sekerjanya. Nggak mungkin diganggu. Iblis akan banyak mengganggu orang-orang yang sudah bersih. Supaya apa? Dijatuhin. Ya, kalau iblis aja nggak bodoh dan iblis aja nggak tolol, masa sih kita mau tolol juga? Kata amin. Ya, jaga pergaulan kita, jaga kualitasnya, maka saudara akan naik terus. Ya, saya mau kasih ingat saudara kembali seperti siapa? Elisa dan Elia. Elisa bagaimana dia taat kepada Elia. Yosua, waktu zamannya Musa, Musa memimpin, ada Kaleb kok di situ. Ada Yosua. Tapi kenapa Tuhan pilih Yosua sebagai penerusnya? Kenapa bukan Kaleb? Itu urusan Tuhan. Tapi Yosua orang taat kepada Musa. Taat dia. Sekalipun Musa pernah bersalah sekalipun. Tapi Yosua, dia taat kepada Musa. Apa yang terjadi? Musa menjadi orang top. The next generation. Yosua. Saya rindu. Engkau ambil putusan. Mau seperti Yosua. Engkau seorang pemimpin di akhir zaman. Dan kau mendapatkan apinya Tuhan. Untuk apa? Tidak ada seorang pemimpin yang lahir langsung jadi pemimpin. Dimulai dari kecil. Engkau sekarang jadi seorang bayi lahir. Menjadi seorang pria yang dewasa. Yang dewasa pada akhirnya kau harus berumah tangga. Nah, berumah tanggalah. Di sini akan membawa kehidupan Anda masa lalu Anda tanpa sadar. Kalau kehidupan masa lalu kamu nggak pernah dibereskan dalam Tuhan, karakter kamu akan terbentuk menjadi lingkungan komunitas yang kotor dalam keluargamu nanti. Mari para jemaat Tuhan dan para pemirsa yang menyaksikan, angkat tanganmu, tutup matamu saat ini, sembah Tuhan. Horapa karapa si kata karapa si kata karapa si kata karapa si rala bara bara bara. Horapa kata karapa si kata karapa si kata karapa. Terus sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Aku di depan Tuhan. Mari renungkan sebentar, buka perlembar demi lembar kehidupanmu. Sudahkah Anda punya yang tepat dalam bergaul? Sudahkah, kalau Anda saat ini menemukan, mungkin pertumbuhan rohani Anda tidak bertumbuh, mungkin Anda sedang salah bergaul, atau mungkin sifat kamu yang dunia bagus, dunia rajin, tiba-tiba menjadi rusak, mungkin Anda sedang salah bergaul. Anda sedang salah bergaul. Mari akui di hadapan Tuhan. Dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Horaba kata karabasi kata karabasi kata karabasi. Saudara, buat saya ibadah di rumah dengan nonton dengan sebuah handphone, buat saya nggak sebuah asing. Karena apa? Saya sudah terbiasa hidup menyembah tanpa orang lain melihat. Saya sudah terbiasa hidup berdoa tanpa orang lain melihat. Jadi saudara, waktu saya masa PSBB ibadah di rumah, buat saya
bukan hal yang asing. Karena Pak, sudah terbiasa. Kenapa ada orang yang tidak terbiasa untuk ibadah di rumah, untuk menyaksikan? Karena Pak, karena dia tidak pernah melakukannya kehidupannya sehari-hari. Dia hanya action. Action saya katakan. Waktu Anda sedang berkumpul-kumpul, mari akui kalau Anda seperti itu, saudara. Akui. Karena keselamatan bukan bicara kelompok. Keselamatan bukan bicara Anda berjamaah di gereja mana. Itu urusan pribadi Anda dengan Tuhan. Kami angkat tangan, Tuhan. Aku memberkati firman-Mu, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, bagi yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan, Tuhan. Pegang bagi yang sakit hari ini, saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang memegang bagian yang sakit, Tuhan. Hamba perkatakan segala penyakit, Tuhan, sembuhkan oleh darah Yesus. Apapun sakitnya, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, sakit apapun namanya, Tuhan, sembuhkan. Terima, terima, terima dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan pergaulan yang salah. Mungkin Anda sedang merokok, mungkin Anda sedang suka main judi, atau Anda sedang belajar berbagai macam jenis-jenis dosa. Putuskan malam, putuskan pagi hari ini. Putuskan pagi hari ini. Katakan dalam nama Yesus, aku putuskan. Aku putuskan dalam nama Yesus. Dan keluar dari itu komunitasnya. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, Kau tanamkan firman-Mu, Tuhan. Kau tanamkan firman-Mu. Dan biarlah setelah mendengarkannya diberkati, Tuhan. Dan kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu mungkin punya roti di rumah, atau ada sirup kah apa bentuknya. Mari siapkan semuanya. Kita mau bersama-sama mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena melalui pengorbanan itu kita diangkat status kita sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan kekuatan. Kita diselamatkan oleh Dia. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita pegang anggur di dada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan makan dan minum roti dan anggur yang ada di tangan kami. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Bila Tuhan melalui perjamuan hari ini, kalau memang Engkau kehendaki, kami yang kuat, yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit, biarlah kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Karena bukan hanya Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan kami, tapi segala kebaikan, kesetiaan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur ini. Biarlah ini menjadi peringatan kepada kami atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami siap makan dan minum perjamuan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi, dengan firman Tuhan, sebelum kita makan dan minum anggur ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita makan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat tubuhmu yang sudah tercabik karena dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Mari angkat anggur ke kepala kita dan dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pengorbananmu, buat kasih setiamu yang luar biasa Engkau sudah berikan kepada kami. Kembali kami diingatkan hari ini atas pengorbananmu, atas kasihmu yang pernah Engkau lakukan bagi kami umatmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan hari ini. Haleluya. Bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Saya akan memberikan doa berkat kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dan tinggallah dalam hadirat Tuhan. Mulai saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, naungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kiranya berkat-berkat Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.